Bismillah kawan, hari ini kita mau beli sotong pangkung kawan. Ya, ini ciri khas ya, makanan cemilan khas Kota Pontianak khususnya di bulan Ramadan kawan. Ini namanya sotong pangkung. Ya, jadi cara pengerjaannya dia seperti ini. Nah, dibakar dulu ya bang ya? Iya dibakar. Ah, dibakar. Jadi dia seperti ini kawan. Jadi dibakar kayak ikan panggang itu kawan potongnya. Kita mau lihat ya bagaimana abang ini ngelolanya menjadi cemilan yang mantap nih kawan. Nah, nah kita mau lihatkan dulu kawan. Nah ini meja-mejanya seperti ini kawan. Nah ini meja nih, kita di berada di tepi jalan ya. Nah, seperti ini. Meja-mejanya ini lagi dibakar ya. Nah, jadi ini sotong-sotongnya kawan. Nah ini ada cabai kacangnya. Nah, ini perlengkapan piring dan mangkok-mangkoknya nih kawan. Nah, kita mau lihat kan sotong pangkungnya ya. Jadi setiap bulan Ramadan nih bang ya, malamnya bang ya? Bulan Ramadan. Ah, bulan Ramadan, setiap bulan puasa nih kawan, malamnya pasti ramai di sini nih. Kebetulan hari ini malam ya, nah, udah larut malam, jadi ya, udah agak sepi. Biasanya nih full nih, sampai ke ujung-ujung juga banyak itu kawan. Sotong pangkung khas Kota Pontianak. Nah ini kawan. Bukanya jam berapa nih bang? Jam 5. Oh jam 5 sore sampai? Jam, gak tentu bang, jam 12. Oh tergantung lah bang ya. Oh jam 12 malam. Ternyata sampai jam 12 malam kawan. Alhamdulillah. Jadi kita lihat abang ini meraciknya bagaimana. Seperti ini nih, ngelolanya nih kawan. Namanya juga sotong pangkung ya, berarti sotongnya di pangkung kawan. Buat ale getuk ale. Hah? Seperti ini kawan. Nah, ini piringnya lagi dibersihkan. Sudah diketok-ketok atau dipangkung-pangkung masih dibakar lagi dia kawan. Nah, jadi ini nih tata cara ngelola sotong pangkungnya ya.
Ini satu sotong pangkung ini, kalau yang ini berapa nih Bu? Ini 25. Satu ini, kalau yang ini 30.000. Kalau yang di atas itu? Ada 35. Ada 35 ya. Oh, macam-macam lah Bu ya. Nah, jadi harganya itu berbeda-beda kawan. Jadi semakin kecil sotongnya, dia semakin rendah harganya kawan. Jadi semakin besar sotongnya, agak besar sedikit lah harganya. Nah, seperti itulah. Nah, jadi ini nambah 2 lagi ya Bu ya. Nah, kita pesan yang 25 aja kawan. Nah, nambah 2 lagi. Jadi sotongnya dibakar lagi. Jadi ini sotongnya sotong kering ya Bu ya? Iya. Ah, sotong kering ya, bukan sotong basah kan? Jadi sotongnya udah kering kawan, udah kering maksimal, baru diolah seperti ini. Nah, jadilah dia ciri khas atau khasnya Kota Pontianak ya, cemilan namanya sotong pangkung. Nah, seperti itulah. Nah, lagi diolah. Ini lagi mau mengasihkan bumbu-bumbunya ya, seperti apa sih bumbunya, dia seperti ini. Nah, ini apa namanya nih Bu? Ini sambal kacang. Sambal kacang. Nah, ini ada sambalnya nih kawan. Dua macam sambalnya. Ah, dua macam Ibu ya. Kalau satu lagi sambal apa Bu ya? Sambal ebi. Sambal ebi ya. Iya. Nah, jadi kita tinggal pilih Bu ya. Iya, boleh nah. Dirasa juga. Sambal ebi. Kalau ini sambal apa nih Bu? Sambal kacang. Sambal kacang. Nah, ini sambal kacang. Terus kalau yang satunya lagi sambal ebi Bu ya? Iya, sambal ebi. Udah lama Bu jualan Bu sotong pangkung Bu? Udah lama sih. Ini setiap tahun. Setiap tahun ya? Iya. Jadi udah. Tradisi. Udah tradisi Bu ya. Yeah. Udah tradisi. Ciri khasnya bulan puasa ini. Nah, ciri khasnya bulan puasa seperti ini kawan. Kalau yeah. Di tempatku nih kawan. Iya. Yeah. Pontianak ya Bu ya. Yeah. Pontianak kota tercinta. Yeah. Oke, okay. Alhamdulillah. Sotong pangkungnya sudah tersedia di meja nih kawan. Nah, sudah siap kita santap ini. Jadi, mana nih? Oh, ini. Nah, jadi cabenya yang tadi itu kita masukkan di tempat wadahnya seperti ini kawan. Oh, nah, kalau yang ini apa namanya nih? Cabe apa nih? Sambal kacang. Sambal kacang. Kalau yang ini? Sambal ebi. Sambal apa? Ebi. Sambal ebi. Nah, yuk kita makan. Nah, belum makan, baca baca apa nih? Kita doa dulu ya. Bismillah. Nah. Nah, jadi apa rasanya nih? Apa rasanya nih? Alhamdulillah. Nah, beginilah kawan di tempatku ya. Khususnya di Kota Pontianak kawan, ada makanan khas setiap bulan suci Ramadan yang bernama sotong pangkung ya. Jadi bukanya itu dari jam 5 sore sampai jam 12 malam. Oke kawan, sampai berjumpa di lain waktu. Aku ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.